Assalamualaikum Mas Mwe. Dalam video kali ini kita akan melakukan penggantian kecil root arm excavator Hitachi X1200. Seperti apa prosesnya, saksikan terus ya Mas Mwe di video selanjutnya. Paket caranya kalau di sini kayaknya bisa ya. Terus tapi maju full semua. Terus posisikan kayak gini. Pas ya armnya kita turunkan ke bawah. Hati-hati Pak Mandor. Thank you.
ganjelak itu. Tarik terus. Tarik, Mang. Ya, pemasangan root pin silinder arm ya untuk EXA atau pin yang terpasang ya. Jadi tetap safety ya. Terima Oke. kasih. Lanjut. Oke, sementara dilakukan running test ya setelah penggantian kit seal untuk silinder root arm excavator Hitachi X1200 ya. Ya, ini lagi running ya, sementara aman ya, sementara tidak ada kebocoran ya, masih boe. Bagus, Pak. Oh,
mantap. Demikian video saya kali ini ya, Mas Emboe, penggantian rut sil arm ya untuk ekskavator Hitachi X1200, tidak ada lagi running test ya, dan tidak ada kebocoran ya. Terima kasih buat kawan-kawan semuanya, tetap semangat. Jangan lupa like dan subscribe ya, dan juga klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Sudahkah Anda berbuat baik untuk orang lain hari ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.